menggelar tablik akbar dengan tausiah dari Ustadz Hasbi Al-Mawardi yang bertempat di lapangan Jana Nurage Polres Langkat, Jalan Proklamasi Setabat. Dalam sambutannya, Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan berharap kegiatan tablik akbar dapat semakin meningkatkan keimanan. Tablik akbar yang mengambil tema dalam bingkai kebinekaan kita kawal pilkada serentak 2018, Kapolres mengajak untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif menjelang pemungutan suara yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Hadir juga pada kesempatan ini unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, para komandan satuan dan Polri, para pemuka agama, para ketua ormas dan ormas Islam, serta tokoh pemuda dan warga. Sebelum penyampaian tausiah, Kapolres Langkat juga memberikan suvenir kepada para tokoh yang hadir, serta pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim. Acara ditutup dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.